beberapa karakter dari Papa Mertua yang mirip-mirip sama Papaku. Tegas, sangat lembut, penyayang tapi tidak pernah terekspresikan. Jadi aku melihat ekspresi beliau mencucurkan air mata tumpah di hari itu, itulah perasaan dari seorang ayah kepada anak. Jadi betapa di dalamnya itu terlihat sangat lembut dan sensitif namanya ayah ya. Tetapi kalau secara kasat mata kan beliau adalah sosok yang karismatik gitu ya, sangat tegas, disiplin dan sangat on time. Jadi aku banyak belajar dari Papa Chano bagaimana cara disiplin hidup sukses itu adalah on time. Jadi ini satu bulan waktu dikenalkan sama suami kepada mertua itu terlihat sangat jelas gambaran daripada kedisiplinan di dalam keluarganya suami itu. Nampak gitu ya, nyata dan terasa sekali di hari-hari kami bersama menghabiskan waktu. Jadi ekspresi daripada pembicaraan di Instagram sebuah caption itu betul-betul dari hati, seperti tergantikan hilangnya diambilnya almarhum pasaku, tergantikan kembali dengan sosoknya Bapak Mertua yang begitu sangat luar biasa mencintai aku dan saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.